lagi perjalanan. Mau berbelanja untuk mengisi kulkas yang sudah beberapa hari ditinggal ke Surabaya. Sekalian juga nanti untuk persiapan cucu-cucu tersayang mau masuk sekolah lagi, untuk sarapannya, untuk keperluan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat, selamat, terus semangat, dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Cak Ning, pada hari ini saya dan keluarga berjalan-jalan di salah satu mall di Jakarta Timur untuk sekedar refreshing dan window shopping sebelum hari Selasa mulai beraktivitas, dan cucu-cucu juga sudah mulai sekolah lagi. Nah, ini mempersiapkan beberapa kebutuhan, itu sih keseruannya ya. Terima kasih. Nah, ini Pak Lani dan Aksan lagi lihat-lihat. Udah dapet barang-barang, tasnya masih baru, mainan. Nah, ini Mas Ari, Mbak Ayu, dan si Arman lagi bayar mainan. Nah, ini saya pengen beli stepper, harga normalnya 228.000, tapi harganya cuma 120. Ini diskon cuma 2 hari ini. Nah, ini untuk kado kerabat yang menjadi pengantin. Alhamdulillah, bi alamin. Ini kami bayar dulu. Kita bayar di kasir. Ini tadi kita sudah membeli puding. Nah, kita juga sudah beli margarin. Kita juga sudah beli teh. Kita tadi juga sudah membeli suun untuk bakso. Sudah membeli susu kental manis. Kita juga sudah membeli kopi tadi, kopi saset instan. Ini belanjaan kita tadi. Ini karena sudah beberapa hari ditinggal ke Surabaya, kulkasnya kosong. Nah, ini belanja cukup banyak untuk persiapan. Mas Ari lagi bayar di kasir ini. Bayar kasir. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Nah, ini belanjaan kita tadi. Yuk, kita buka ya. Nah, ini belanjaannya tadi, ada bantal. Ini ada celana pendeknya Arman sama Aksan. Ada sepatu Arman, tasnya Aksan, dan ini tadi panci atau steamer set. Nah, ini karena Aksan mau masuk sekolah, kemudian juga persiapan Arman juga mau masuk playgroup. Nah, ini belanjaan kita tadi. Nah, ini ada bakso, ada margarin, ada
suun, ada teh, ada susu kental manis, ada kopi saset, ada tisu, ada kecap, ada beras, ada roti tawar, ada puding, dan ada flah. Nah, ini tadi yang baju-baju tadi. Nah, ini ada daging, ada nugget, ada tepung bumbu, ada margarin, ada susu. Kemudian ini ada jamur, ada saus tomat. Nah, ini sabun-sabunnya anak-anak, pasta gigi, sampo, dan sebagainya. Nah, iya, ini belanjaan kita tadi cukup banyak ya, karena kita sudah berapa minggu berada di Surabaya, kulkasnya kosong. Nah, ini Mas Aksan, kejunya mana, San? Iya, coba lihat. Coba, oh iya, itu kejunya, kejunya Aksan itu ya. Iya, semoga berkah. Dan ini kita juga memikirkan juga untuk orang-orang yang kurang beruntung ya. Oke, terima kasih. Semoga berkah untuk semuanya dan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, tidak bermaksud untuk riak, nah, hanya untuk memberikan inspirasi. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua juga diberikan rezeki yang lebih luas dan barokah untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.